Pasa! Weh, kenapa weh? Hah? Tak tahu. Kenapa weh? Rasa, aku dah sampai dia dekat sini. Di sini laju. Sumpahlah. Kau jangan main. Dah sampai nampak dia kat mana? Sana. Sana? Rasa! Weh, tak jumpa doh. Dia dekat sana tadi. Sumpahlah. Iya. Kalau macam tu, korang duduk sini, kita orang dua pergi cari. Okey. Okey. Hey, kita dah sempat tak jumpa Jo Natasha kat mana? Aku rasa kita kena buat lawan polis lah. Better macam tu. Awak pasti kawan awak seorang diri kat sini? Ya betul tu kan, sewaktu tu memang kita orang tangan dia. Tapi kenapa saya jumpa empat tapak kaki yang berbeza dekat sini? Tapi betul tu kan, memang tak. Kita orang tangan dia. Okey, baik. Kamu lepas ni akan ke balai polis untuk membuat kesan tengok selanjutnya. Saya harap kamu pulang dan tidak ke mana-mana selepas itu. Baik tuan. Nadira. Weh, Nadira. Hey, aku ada banyak kerja weh. Alah tak apa, kejap je. Aku ada banyak kerja, aku nak pergi dating jap lagi. Kau tolong buat tak? Si, kau buat tau. Terima kasih. Weh Nat, okey tak ni? Asal muka murung je ni? Adalah, si Tasha tu. Tak payah aku suruh aku buatkan kerja dia. Dah tahu ada kerja, pandai-pandai lah manage jadual tu. Alah, cilah Nat. Bukan kau seorang je kena. Ramai lagi dah kena tau. Kalau sekali dua, tak apalah. Tapi ni macam dah banyak kali dah. Doa je lah baik-baik untuk dia. Dah lah weh, jangan balik. Siapa kacau kau? Dia! Kau jangan main-main. Aku tak tipu! Eh, dah lah. Tak ada bertekak kat sini. Tasha? Apa aku fikir ni? Kau tak tahu Kak Sarah? Ish, kau ni terkejut akulah. Ya, aku baru habis mandilah. Kau ni ha, kenapa tengok sorang-sorang gelap tu? Tak ada apa-apa lah. Okeylah, kau pergi mandi, lepas tu kau tidur tau. Weh, apa? Kau rasa siapa pun dah sang. Ya tu kena cakap sampai bunuh. Tapi aku tak rasa dia mati lemas, weh. Kau merepek ni, polis kan tak sangka lagi mati macam mana. Tapi aku rasa dia mati lemas kok. Tak lah, tapi time tu kita memang tak ada dengan dia. Aku rasa dia kena bunuh tu. Kau ni jangan cakap bukan. Aku rasa kau penat sangat ni sebab tu kau macam ni. Kita kau pergi mandi, lepas tu kau tidur. Okey lah, aku rasa. Kau tahu tak pasal Natasha? Eh, kau pun tahu ke dia? Yang dia lemas dekat sungai tu kan?
Weh, aku dengar dia mati betul ke? Haa, yang dekat sungai kan? Dia pergi dengan... Dengan cerita dia orang pergi beli mu. Sekali dengan geng-geng dia. Oh, iya ke? Haa. Eh, betul lah dia mati. Tak tahu. Weh, kalau mati kan kau rasa Natasha sempat bertaubat ke? Eh, mana Dini? Oh, Dini tak datang. Oh. Nadira, betul ke yang aku dengar pasal Natasha tu? Ya, weh, aku pun dengar juga. Yang pasal dia... Kenapa? Mana dia? Cukup. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Saya nak tanya ni. Ada sesiapa tahu tentang Natasha? Saya dengar semalam dia terlibat dalam kemalangan dekat sungai. Dan ada di antara kamu yang terlibat dalam ni. Aku tak boleh lah. Semua orang asyik tanya kita pasal Tasha tau. Aku je macam tak sedap hati. Entahlah weh, aku pun speechless dengan semua benda yang jadi ni. Korang tengah berat apa ni? Allah. Tengah fikir pasal Tasha ni lah. Tengok ni. Aku rasa kita baru je PAP. Tiba-tiba jadi macam ni. Kau kenapa weh? Aku okey je. Kedia mati sikit. Ya, yeah, aku rasa ada something wrong lah. Hati aku rasa berat. Maksud kau? Aku rasa tu bukan accident. Dia kena bunuh. Ya, apa kau nak tengok? Tak ada apa-apa lah. Tentu kan kita je ada kat situ. Mana ada orang lain? Pembunuh! Tak! Aku bukan pembunuh! Eh, Dini, kau kenapa? Tasha, aku nampak dia. Kau mesti nak ambil wuduk ni. Jomlah masuk muka dulu, aku sakit perut ni. Alah-alah, nanti sekali. Apa kau cakap pasal dia ni? Dah, aku tak tipu. Aku serius. Ish, kau relax, kau tidur dulu. Esok kita bincang lagi, eh? Eh, korang tengok ni. Apa tu? Berita ke? Pasal Tasha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Hangat bersama saya, Salmah Kalsum, melaporkan berita terkini. Usaha polis menggerakkan pencarian bukti kes kemalangan Natasha Edrosen yang berlaku pada 20 Januari 2024. Polis sekaligus telah mengesahkan bahawa kematian tersebut adalah membangkitkan kemalangan yang disengajakan dan bukan akan lepas semata-mata. Menurut pihak forensik, terdapat bukti pukulan pada kepala manusia yang menyebabkan kematiannya. Terkini, polis masih lagi melakukan siasatan bagi memburu pembunuh mangsa. Polis juga menggesa mana-mana pihak yang mempunyai bukti tambahan untuk membantu siasatan.